Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Kwendra. Di video kali ini saya sedang siapin satu paket mau kirim ke Kalimantan Selatan ya. Terima kasih, ini salah satu pelanggan saya yang memang nggak mau disebutin. Tapi terima kasih sudah belanja di KH Audio. Pastinya saya akan terus memberikan harga termurah sedunia akhirat ya. Oke, jadi di sini paket sound dari Asle seperti yang kemarin saya videoin. Speaker kita seperti biasa menggunakan tipe RXP215 2x15 dengan karakter yang sangat luar biasa untuk hasil suaranya, dan rata-rata orang suka banget untuk hasil suara yang detail di RXP215 ini. Subwoofer seperti biasa kita pakai yang 18 in RXP118. Kemudian ada tambahan speaker monitor atau speaker delay ya, bisa dipakai buat monitor maupun delay juga bisa, atau buat full range juga bisa. Ini adalah ACT600. Nantinya kita akan review hasil suara dari ACT600. Kalau teman-teman tahu JS10 punyanya Hooper, nah ini di atasnya Hooper JS10 dan harganya juga di atasnya Hooper. Tapi untuk fiturnya banyak sekali, dan nanti next video akan saya review untuk ACT600. Jadi supaya teman-teman tahu untuk hasil suara ACT600 itu seperti apa. Kemudian untuk aksesoris seperti power, kita pakai RXP4800. Ini ada 4 channel dan 2, dan kita pakai 2 power ya. Kemudian ada DLMS dari Asley dengan tipe 2060, 2 input dan 6 output. Ada lagi mixer Yamaha MG16XU, 16 channel original dari Yamaha. Dan ini satu paket ini sekitar 65 jutaan. Jadi satu paket seperti yang video ini sudah lengkap dengan kabel, jack, dan kabelnya kita kasih 20 meter per satu unit. Entar dari subwoofer maupun speaker, ini kita semuanya kasih 20 meter. Dan ada juga rack hardcase ya, ukuran 10U. Ini sudah dilengkapi dengan laci, jadi mic wirelessnya teman-teman bisa taruh di bawah supaya tidak hilang seperti itu. Pokoknya kalau misalkan kita kirim ke luar kota, teman-teman nggak perlu ragu, kita sudah packing safety, double dust, kemudian kami packing, kasih tali klem, dan pastinya sudah aman sampai selamat sampai tujuan. Ada lagi satu mic wireless satu set ya, isi 2 dengan tipe City One Pro ya, yang jaraknya bisa sampai 100 meter dan untuk kualitasnya saya berani jamin ini adalah kualitas top. Sudah banyak yang beli juga di toko online saya, Shopee maupun Tokopedia, sudah terjual dari 1000 unit lebih. Oke, baik, sekarang kita akan tes saja untuk hasil suara dari paket sound system ini. Belum saya namain sound system tipe apa ya, nanti akan saya tulis saja untuk paket sound SP berapa lah gitu. Oke, baik, sekarang kita langsung tes saja di jarak 30 meter sampai 40 meter. Yuk, kita sudah ukur RTA nya mari kita tes. Kita tes tadi sekitar 18 meter, kita tes ke 35 meter, kita ke depan, mundur aja. This low tune.
sudah dengar hasilnya, pastikan dengar menggunakan headset, dan untuk merekamnya ini tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Ini murni menggunakan handphone dari iPhone 13 Pro Max ya. Jadi hasil suara yang benar-benar tidak diedit apapun, tanpa cloning juga ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Harga akan saya cantumkan untuk per itemnya, dan pastinya pakai sound ini sudah sangat bisa dipakai untuk wedding, acara meeting, kemudian buat disewain atau rental, dan kemudian pemakaian seperti live band, karaoke di outdoor maupun indoor ini sudah sangat mumpuni. Jangan pernah takut kalau untuk ukuran kecil ruangannya sekitar 10x20 ini sangat mumpuni. Untuk bassnya juga bisa diatur karena sudah dibantu dengan manajemen ya, jadi sangat mumpuni untuk pemakaian indoor ya. Akhirnya saya Kwendra, thanks for watching.